Arema ganti opsi bek tengah incaran. Setelah membidik ex-PSG Pati, Nur Hidayat Haji Haris, dikabarkan Arema ganti opsi bek tengah incarannya. Terbaru, mereka tengah mendekati mantan pemainnya yang musim lalu tampil di PSM Makassar, Hashim Kipu. Batalnya Nur Hidayat gabung tercium saat namanya tak termasuk dalam rombongan 4 rekrutan anyar yang bertemu dengan presiden klub Arema, Gilang Pramana. Hanya ada Evan Dimas, Adam Alis, Gian Zola, dan Andik Rendika Rama. Namun, bisa jadi juga justru Nur Hidayat ternyata sudah teken kontrak duluan. Pasalnya, pemain berposisi bek tengah itu sempat hadir dalam sesi latihan Arema ketika masih menjalani seri 4 dan seri 5 Liga 1 di Bali. Nama Kipu kemudian muncul sebagai pilihan alternatif, meski sosoknya bukanlah bek tengah murni. Ya, saat membela Arema di Indonesia Super League, ISL 2013, dan KNB League 2015, pemain asal Tulehu itu masih menempati posisi bek sayap kanan. Alasan logis, Arema ganti opsi bek tengah incaran. Ada satu alasan logis jika memang benar Nur Hidayat Haji Haris tak jadi bergabung dengan Arema musim depan. Entah kebetulan atau tidak, agennya adalah Muli Munial Sport Group. Agen tersebut merupakan agen pemain yang sama menaungi Bagas Adi Nugroho, stopper Arema. Logikanya, mana mungkin seorang agen menempatkan dua pemainnya yang memiliki posisi sama untuk bersaing memperebutkan posisi inti di Arema. Sementara, sebagai opsi, permainan Kipu terbilang cukup baik bersama PSM musim lalu. Pemain berusia 33 tahun itu mencatatkan 28 penampilan bersama Arema 2.280 menit. This is Raven Beats.